Asini rohama di hamu doh dame nasian Tuhan dewa ta'amata doh sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom amanginang, selamat pagi, salam parhorasan. Selamat beraktivitas kembali amanginang, salam sehat, semangat bersama Tuhan tentunya. Jangan lupa sesibuk apapun, sarion ngulu parto diomu, ingok martangi yang pangodianon, madok moliante, jalan waing tatangi hon hata di Tuhanta. Sada Musa 22 ayat 14. Dungi dibahan si Abraham maguarni pameliani Jehovah Jireh, Jehovah manatap. Alani i didok halak rasi rasa noaing, didoluk ni Jehovah tataporna. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Bahwa saudara-saudara, mungkin kita sudah familiar dengan istilah ini, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Artinya Tuhan menyediakan. Kisah Abraham yang mana Abraham disuruh untuk mempersembahkan anak satu-satunya, yaitu Ishak, untuk dikorbankan bagi Tuhan. Dan Abraham melakukan permintaan Tuhan, dan Abraham membawa anaknya, Ishak, anak satu-satunya dari istrinya Sarah, untuk dikorbankan. Namun pada saat Abraham mau mengangkat pisau belati untuk mengeksekusi, Tuhan melalui malaikatnya memanggil Abraham, Abraham jangan kau apakan, jangan kau sentuh, jangan kau ganggu, jangan kau bunuh anak itu. Dan seketika itu juga Tuhan menyediakan seekor kambing domba untuk dikurbankan sebagai ganti dari Ishak yang mau dikurbankan tadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan, kita hidupi dari kisah ini, amanginang. Yang pertama, mari kita senantiasa mencontoh iman Abraham. Bapa segala orang percaya. Ketika Tuhan meminta satu hal dalam diri kita, bagaimana respon kita, amanginang? Ketika Tuhan hanya meminta ketaatan kita, bagaimana reaksi kita? Belum lagi kalau Tuhan meminta segala harta, benda, tahta, kejayaan yang kita miliki. Apakah respon kita? Mari senantiasa bergumul, Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan beriman kita. Ketika Tuhan meminta satu hal dalam hidup kita, haruslah kita setia, siap sedia melaksanakan itu. Siap perintah laksanakan, nenedia kemanginang ade. Yang kedua, manginang, tadi saya sudah katakan, Tuhan menyediakan seekor kambing domba sebagai ganti Ishak. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah manatap. Tiba ini, satu hal refleksi yang manginang hari ini, ditatap Tuhan imaho. Jalahi ngok ma, ditatap Tuhan idoho, manginang dah. Tunggu dang penuh yang pergumulan, tantangan, persoalan, sakit, penyakit yang sedang kita hadapi. Ingatlah, Tuhan senantiasa menatapmu. Dan dengan Tuhan menatap kita, itu artinya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hal itu. Kita disediakan segala hal yang perlu untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi pergumulan, untuk menghadapi cobaan yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tuhan menyediakan itu. Dan itu sudah kita aminkan melalui janji Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh Tuhan yang dijanjikan itu hadir bersama-sama dengan kita. Dalam menghadapi setiap tantangan, dalam menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan roh itu sendirilah yang mengajari kita untuk melakukan apa yang dikehendaki, diinginkan Tuhan tadi ya, dari hidupmu. Apa yang diinginkan Tuhan, roh itulah yang mengeksekusi itu, sehingga kita boleh melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Satu hari ini, Bapak, Saudara-saudara, siap perintah laksanakan. Apapun tugas tanggung jawab yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan baik, tanggung jawab, siapkan semua. Dan kalau kita bergumul saat ini, ingatlah, ditatap Tuhan idoho, jadi diparadi doho, nasah narikot deho. Tetap semangat amanginang. Salam sukacita. Tedeho mabukwe di nomor 410 bidu, ayat 10. Pakokop nai parangehon
apa sangap Tuhan buat tong ibana buas mangalehon duho hasonangan totong sandok sian hol so malua nang sian biar musude sonang nawa hona mertua makirim totong surgoi sandok sian hol so malua nang sian biar musude sonang nawa ho na mertua maki rim totong surgowi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you nonstop.